untuk menjawab soal nomor 5 dengan judul besaran dan satuan, di mana diketahui pada soal panjang balok sama dengan 1,54 meter dengan lebar balok sama dengan 0,643 meter dengan tinggi balok sama dengan 0,6 meter. Yang ditanyakan pada soal tersebut ialah volume balok tersebut. Di mana untuk menjawab soal tersebut, kita harus mengetahui rumus volume balok. V sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Sehingga V sama dengan 1,54 dikali 0,643 dikali 0,6. Setelah dikalikan, didapat V sama dengan 0,594132 meter kubik. Jadi volume balok sama dengan 0,594132 meter kubik. Sekian dan terima kasih.